Hello gang, assalamualaikum. So ada follower saya ni, dia DM saya, dia suruh suggest gaming gear yang elok. Tapi dia ni student je. So bajet dia tu so-so lah. Ada ke gaming gear yang power tapi bajet dia rendah? So saya tahu semenjak PKP ni, sok mode rumah ni, mesti ramai orang jadi suka main game. Maybe ada yang just tak minat nak jadi streamer ataupun YouTuber. Dan mungkin ada yang tengok video ni sebab dia tengah cari gaming gear kan, sama ada keyboard, mouse ataupun headset. So dalam video ni saya akan sharekan combo gaming gear yang sangat berbaloi setmu dari segi spek dan juga harga dia, dan disertakan dengan beberapa pro tips berdasarkan pengalaman saya lah sebagai seorang gamer, seorang student gaming content creator yang saya akan bagi dalam video ni. So ini adalah review jujur. So let's go. Mulakan video ni, kepada yang first time datang ke channel ni, boleh bantu saya dengan subscribe, like atau komen. So lepas ni kalau ada saya buat lagi tutorial macam ni atau pro tips yang saya share, saya mu boleh tahu. So produk gaming yang saya akan share adalah daripada Asus Staff Gaming. So Asus yang saya tahu ada dua jenis, satu ROG, satu lagi Staff Gaming. ROG ni maybe kategori sebagai barang bangsawan lah, ataupun kita panggil barang-barang sultan lah. Harga dia pun boleh tahan setmu. Tapi hari ni kita fokus kepada Asus Staff Gaming sebab mungkin sejak PKP ni, orang duduk rumah ni, banyak lahir-lahir gamer yang, atau adik-adik lah yang suka main game. Mungkin yang baru nak start ni, nak jadi streamer atau YouTuber, dan mungkin student yang nak buat assignment ataupun kerja daripada rumah, nak buat Zoom meeting ke. So kita target price range dia rendah je, sedang-sedang ke bawah je, tak ambillah golongan sultan sangat. So golongan yang saya cakap tadi ni, dia perlukan barang gaming gear yang bagus, termasuk saya sendiri. Tapi banyak gaming gear sekarang ni harga dia lagi tinggi daripada kedudukan Ayuh Peng di langit saya pun. Tapi jangan risau, kat sini saya ada sediakan line up combo gaming gear yang power dengan harga yang berbaloi. Bagi saya sangat sesuai untuk semua gamer, terutama pada yang pemula atau nak baru jadi streamer atau YouTuber. So barang yang pertama adalah mestilah kita perlukan keyboard yang nice semu, iaitu Asus Staff Gaming K1 keyboard. Ni adalah gaming keyboard membrane ya, saya pakai kat bawah ni. Semua barang yang saya akan recommend ni saya dah pakai dalam seminggu lebih. So saya nak cari apa benda dia punya point, apa benda dia punya best dia berbanding dengan keyboard-keyboard lain. So ni adalah keyboard membrane, bukan mechanical ya. So apa beza membrane dengan mechanical ni? Okey, kalau saya mau tengok, biasanya kalau kat kedai orang jual tu yang bunyi kecak-kecak-kecak tu biasa mechanical lah, orang buat main game. Keyboard membrane ni biasanya kalau saya mau tengok kat office-office lah. Beza dia yang saya rasanya, biasanya travel speed dia je lah berbeza. Tapi bagi saya tak ada beza mana pun dia punya travel speed. Kita sendiri pun kalau pakai, saya pakai mechanical juga, saya pakai membrane juga, tak perasan mana pun, tekan-tekan dia sama lebih kurang je. Tapi hari ni saya akan nak ceritakan apa benda bestnya keyboard membrane kalau kita buat main gaming. So sebelum tu saya nak cerita, saya bukan daripada keluarga yang senang nak barang ni dapat, nak barang tu dapat. Kadang-kadang saya nak beli mouse, nak beli keyboard tu saya terpaksa kumpul duit sendiri saya masa sekolah dulu. Saya pernah kerja nak beli barang-barang ni. So saya pernah test macam-macam keyboard saya sebab masa saya kumpul dulu. Kadang-kadang ada duit lebih, kadang-kadang tak ada. Saya pernah test keyboard daripada harga RM20, RM70, RM100, sampai RM900, sampai RM900, semua saya pernah test. So ni adalah pendapat peribadi saya yang saya akan review hari ni. Okey, keyboard membrane, gaming membrane. Saya sendiri sukakan sebenarnya lah, suka keyboard membrane berbanding mechanical. Satu, sebab harga dia jauh lebih murah, dan Asus keyboard ni sangat lembut semu bila tekan dia cuk-cuk masuk slow-slow. Dan sebab utama saya suka keyboard membrane adalah terutama masa recording. Saya biasa recording guna keyboard membrane. Kalau typing malah komen je saya pakai mechanical, sebab dia punya sound, bunyi dia tu lembut semu. Keyboard mechanical typing best lah, sebab dia ada bunyi kecak-kecak-kecak-kecak kan. So let's go, kita akan try bukti, saya buktikan bunyi test dia.
Tapi sebenarnya, kalau saya nak tahu, bunyi typing dengan in-game lain tau. Dia lain sikit bila kita tengah main game dengan kita tengah typing, bunyi dia lain. So kalau untuk recording, sampai sekarang saya masih gunakan keyboard membrane untuk jaga kualiti video. Kalau guna mechanical, bising segmu, energying dia bunyi kecek-kecek, nak-nak lagi bila kita nak lompat tu dia bunyi tekan jump, tekan space tu kecak-kecak-kecak. Dan saya juga pernah rekod pakai mechanical keyboard. Kalau segmu perasan dalam video gameplay saya, saya cover bunyi space bar tu, masa nak lompat saya buat bunyi hiap. Kiap, macam tu, kononnya nak lompat lah. Sebenarnya tu nak cover bunyi space tu sebab dia bising sangat. Sebab takut annoying kan orang nak tengok lah. Walaupun saya tekan slow, mechanical tekan slow pun, saya dah try tekan slow, bunyi kuat juga. Tapi dengan membrane keyboard saya pakai sekarang ni, tak ada masalah setmu. So tu beza membrane dengan mechanical. Kenapa saya suggest membrane keyboard ni kepada streamers atau YouTuber pemula yang baru nak buat. So apa yang best dengan Asus TUF keyboard? Kenapa saya suggest Asus TUF? Satu, sebab dia ada 19 key rollover yang taktikal untuk prestasi yang responsif. So kita bila nak tekan tu laju sikit daripada membrane yang lain. Dan wajib ada, dia ada RGB ZMU. Kalau tak ada RGB bukan gaming. Kalau perasan kat tepi dia ni ada light bar. Yang ni saya suka, ada macam warna tepi-tepi ni. Huh, kemah boh. Yang ketiga, masa first time saya plug-in, masa cocok tu, dia ada pop-up keluar software yang set untuk setting warna RGB ataupun kita panggil aura sync. Dia boleh synchronize warna dia ni RGB keyboard ni dengan mouse, termasuk RAM dengan kipas saya. Tiba-tiba dia tukar warna setmu. So kalau setmu beli barang kipas ke, RAM ke, keyboard ke, obat tiok ke yang ada tulis aura sync, dia boleh setting RGB dia sama tune setmu. Kalau saya suka warna biru, semua set akan jadi warna biru. Dan yang keempat yang tarik perhatian saya, dia ada volume knob. Macam nak sebut aku knob dia tau. Dia boleh setting volume kat sini je. So kalau tengok in game, biasanya kalau kita tengah main game, tiba-tiba audio slow ke, kuat ke, tak payah pergi kat window dah. Tak payah pergi kat belakang speaker nak setting audio. Just setting kat sini je. So mudah lah, tak payah lah nak keluar pada window untuk nak setting. Tapi kalau pengguna yang pakai headphone macam saya ni, kalau saya mau tengok dia ada volume kat sini, saya tak sarankan untuk setting volume kat sini saya mau. Sebab jenis screw macam ni cepat rosak. Macam saya ni baru pakai dalam 2 tahun, dia dah rosak saya mau. Bila kita switch teralih sikit, dia tak dengar, dia ada bunyi macam kareng seng seng seng. Mulai kita setting dekat dalam sistem. Tapi kalau nak buka tu, kadang-kadang kita cerewet juga nak buka. So, kat sini kat keyboard pun dah ada setmu. So sangat mudah setmu. Dan kalau saya mau tengok pada body design dia, dia pakai plastik frame yang tahang lah. Kenapa keyboard kena tahang? Kenapa kena kuat? Sebab ni lah tempat kita lepas gerang setmu. Kalau kita main game, kalau ni lah tempat kita tumbuk mula-mula. Dan dia ada spill resistant yang boleh tahan anggaran lah, anggaran 300 ml air. 300 tu ibarat satu cawang lah, satu cawang saya ni. So kalau macam kita tengah flip mouse ke, tiba-tiba tertumpah sikit, tak ada masalah, boleh guna terus. Maknanya tak payah nak risai-risai, nak jemur dulu ke. Tapi saya mau kena ingat, ini adalah spill resistant saja, bukan waterproof. Janganlah bawa keyboard ni masuk dalam sungai, ajak ikan keli main Apex Legend. Tak boleh lah gitu. Dan dia ada special key dia setmu, macro record. Setiap dalam ni dia ada memory on board, so boleh setting dalam software. Software yang saya pop up tadi tu, saya cakap tadi tu, nama dia adalah Armory Crate. So kat sini ada shortcut setmu, senang lah setmu nak setting, boleh custom sendiri shortcut setmu. Dan saya rasa feature ni kadang-kadang tak ada dekat keyboard lain yang harga dalam RM300-500. So jangan tertipu sangat lah dengan harga-harga keyboard kat pasaran luar tu. Pernah tengok tu iklan sabung tu, yang mahal tak selalu bagus, yang murah tak selalunya rosak. So barang yang kedua adalah Asus TUF Gaming M3 Mouse. So kat sini kalau saya lah nak beli mouse, saya cerewet sikit semu. Sebab dia ada size dia, ada kecil, ada besar. Macam tangan saya ni, saya pakai palm grip. Palm grip tu maknanya besar macam ni lah. Tapi mouse yang Asus ni, dia sedang-sedang, tak kecil sangat, tak besar sangat. So yang pakai claw grip pun boleh pakai, yang pakai palm grip pun boleh pakai.
So mouse ni saya dah test, dia sebenarnya dia berat sikit, mungkin dia lightweight tapi bagi saya lah dia berat sikit. Tapi kadang-kadang kalau berat ni dia bantu kita sebenarnya untuk strafe, maknanya bila kita time focus untuk shoot something macam kita tengah main CSGO, kita nak strafe AK tu, dia akan kawal kita, kawal recoil tu. So mouse ni dia ada gaming grade 7000 DPI sensor tracking. So saya boleh custom dia punya DPI berdasarkan macam mana penggunaan dia. Apa benda tu DPI? Dia punya deep per inch, maksudnya dia punya sensor untuk detect macam bawah mouse tu, dia akan detect sensor tu. So kalau saya ada mouse kat rumah yang saya pakai sekarang, kalau dia ada tulis DPI dekat mouse tu, saya boleh try setting dia. Biasanya kalau DPI lagi tinggi dia jadi lagi ringan, kalau lagi rendah jadi lagi berat. So boleh try, so saya mau tahu apa itu DPI. Yang kedua, dia ada button untuk setting DPI masa in game. Ha, tu yang best, tu yang saya nak sebenarnya. Masa tengah main, biasanya saya selalu tukar DPI. Contohnya saya main CSGO, kalau saya pakai AK, saya akan gunakan DPI kepada 400. So dia berat sikit, so senang saya nak kawal dia. Tapi kalau lah tiba-tiba saya tengah main, tiba-tiba saya tukar weapon kepada sniper, saya akan terus tukar DPI kepada 800 supaya senang sikit saya nak aim. Dia jadi rengang sikit lah. Ni orang panggil gamer multi lah. Nak jadi entry fragger boleh, nak jadi opper pun boleh. Bukan jenis macam, oh aku pakai AK boleh pakai AK je, bukan jenis multi. Tak ada AK mati aku. Sama juga kalau macam saya pakai pistol jenis USP ke, saya akan tukar DPI saya. Jenis digger, saya akan tukar DPI saya. So ni tips lah. Kalau saya mau tengok, mungkin lah saya mau tengok, oh, macam mana orang ni boleh pakai digger pro, orang ni pakai AK, orang yang sama pakai AK pro, orang ni pakai ni. Mungkin dia guna sistem-sistem sama, dia akan main DPI dia. Dan yang ketiga, dia ada coating special yang tahan SEMU. Kalau SEMU perasan, kadang-kadang kita beli mouse pakai atau dalam berapa bulan, dia jadi macam bekas-bekas cat jari yang gitu. Jadi macam minyak, jadi macam ada macam kesan lubang gitu lah. So yang ni dia tahan sikit SEMU, dan dia boleh pergi sampai 20 juta klik. Kenapa nak pakai klik banyak ni? So pengguna ni dia berbeza SEMU. Ada yang pakai klik banyak. Biasanya yang pakai klik banyak ni jenis yang main Dota lah. Nak jalan pun kena pakai klik ya. Ataupun jenis main game yang macam Minecraft Dungeon tu. Minecraft Dungeon pun dia pakai klik, dia kawal pun macam Dota. Banyak gora game yang makan saya pernah main, dia hanya pakai mouse. Nak pakai skill kena pakai 1-2-3 butang keyboard je. Dan kalau saya mau tengok dekat bawah mouse ni, dia ada coating dari Teflon. So kalau saya mau drag mouse ni, anggaran dia boleh pergi sampai 250 km. Bukan dia boleh kawal jauh. Contohnya saya mau duduk kat KL, boleh kawal komputer dekat Segamat. Bukan gitu saya mau. Maksud dia, kalau saya mau seret bawah dia ni, tahu tak seret? Faham tak bahasa aku ni? So maksud dia, kalau seret kat bawah dia saya mau ni, benda ni ni, kalau seret 250 km pun, benda ni tak koyak. Macam mouse saya mana segi, dia koyak lah saya mau. Sekejap saya ambil. Okey, yang ni kalau saya mau tengok, nampak tak dia ada bekas gini eh. Nampak tak? Aku tak nampak rasanya. Dia koyak, dia ada keluar sikit je saya mau, tapi dia ada efek sebab bila kita tekan kat mousepad tu, dia macam ada benda tajam, dia kerut-kerut-kerut, dia lekat. So yang ni kalau saya tengok, dia ada bentuk curve sikit. So dia mungkin lah kurang sikit risiko kalau nak koyak tu. So yang kelima, dia ada 7 button SEMU dekat mouse ni. Benda function 7 button tu, SEMU boleh custom sendirilah. Biasa saya guna yang kat tepi ni, biasa saya guna untuk baling grenade. Atas geng juga SEMU boleh setting. Kalau main CSGO, saya pakai grenade ataupun flashbang. Senang, tak payah tekan, tak payah scroll, tak payah cari nombor 5 dah, tengok keyboard. Dan kalau macam geng yang War Thunder ke, geng kereta kebar ke, saya yang tepi ni saya pakai untuk roket ataupun tengah untuk bino. Kalau geng Call of Duty, biasa saya pakai knife untuk pisah. So saya tak payahlah tekan cari huruf V nak tekan. Biasa V kan tak jumpa, kena tengok keyboard lah. So tu atas penggunaan SEMU lah. Macam kawan saya, dia letak dia tepi tu main CSGO untuk lompat, untuk jump. Kalau saya mau perasan, ada jenis-jenis player yang boleh lompat laju, orang panggil Bunny Hawk. Mungkin sebab dia letak dia punya jam dekat tepi tu, sebab tu dia boleh tekan laju. So barang yang seterusnya, ni paling penting SEMU, ialah headphone. So ini adalah Asus TUF Gaming H3 headset. So headphone ni saya dah try dalam seminggu lebih. Bab audio sebenarnya saya memang paling cerewet sekali lah, tapi jujur saya cakap, audio dia memang nice SEMU. So saya dah try, memang bunyi dia sedap. Lagi sedap daripada headphone yang saya pakai ni, harga dia 400 lebih. Yang ni baru berapa harga dia?
Bunyi dia memang clear Semu. Biasa saya main game, saya buka volume kuat Semu. Kalau ada bunyi meletup, bunyi tembok-tembok, bunyi dia tak bingit Semu. Tak bingit, tahu tak bingit? Kalau headphone lain saya pakai, dia bunyi bingit, sakit telinga. Mungkin sebab sound dia sedap, sebab dia ada 50mm driver. Ha, lepas tu dia airtight kat sini, kedap udara. Tapi beza dia dengan headphone lama saya, Asus ni, dia taklah kedap sangat sebenarnya. Memang nice lah, ada udara masuk juga. Kalau tengah main game tu, kadang-kadang ayah panggil tu boleh dengar lagi. Tak ada jadi anak derhaka. Dan dia ada lightweight design. Kalau biasanya saya main game 3 ke 4 jam, dia akan sakit kat sini Semu. Sakit tekak. Macam kita pakai helmet SGV pergi konvoy. Tapi yang ni dia renyang Semu. Saya dah test 5-6 jam main game pun tak ada masalah. Sebab dia agak renyang lah berbanding dengan headphone lain. Dan dia ada built-in mic. Saya dah test sound dia. Mic tak boleh expect lebih lah kalau mic daripada headphone. Tapi headphone ni, bab mic dia ni, saya rasa puas hatilah kalau saya mau beli. Kalau saya mau perasan, selama saya rekod video ni, kalau headphone lama tak ada keluar mic macam ni. Saya tak pakai sebab benda mic dia tak sedap. Saya terpaksa beli mic lain untuk ganti mic headphone asal tu. Tapi mic ni bagi saya okey. Kalau saya mau nak buat streamer, nak buat video YouTube, nice. Dah pakai ni pun dah cukup. Tapi saya mau kena kawal dia punya jarak lah. Macam saya biasanya, saya akan buh dalam 3 jari macam ni, supaya tak terlalu kuat bunyi dia dan tak terlalu pecah bunyi dia. Dan yang paling best sekali, dia ada 7.1 surround sound. Fuh. Saya beli yang 600 Semu, tak ada 7.1 Semu, ada 5.1 sahaja. Yang 300 ada stereo sahaja, kiri kanan sahaja. Kalau saya nak tahu apa benda tu surround sound 7.1, so biasa game kompetitif ni, saya boleh tahu enemy ada kat mana. Kalau biasa, kalau headphone biasa, dia ada stereo je. Saya boleh tahu kiri kat kanan je. Lepas tu saya kena agak lah, kat sini ke, kat sini ke. Tapi 7.1 ni dia ada surround sound, so kalau ada enemy sekeliling, dia boleh point dengan tepat enemy tu ada dekat mana saya. Contoh macam dia ada kat sini, apa benda panggil, barat daya, barat buah sim dia panggil ni. So Semu boleh tahu enemy tu ada kat situ dengan tepat Semu. Tak payah nak tengok kat kiri, lepas tu agak-agak, oh mungkin kat kiri, depan sikit kat sini. Saya dah test, memang sedap Semu. Saya main game kereta kebar, ada kawan saya kat tepi, saya cakap ada enemy kat situ. Lepas tu dia tanya saya, macam mana saya boleh tahu enemy ada kat situ sedangkan enemy tu jauh lagi. 7.1 bro. So gamer yang main kompetitif ni, macam Apex Legend ke, PUBG, CSGO, kalau Semu pakai 7.1 surround sound ni, boleh upgrade situation awareness. Maknanya Semu boleh lagi aware lah daripada team-team, daripada player-player lain. Dan dia boleh support banyak Semu PC, PS4, Nintendo, macam-macam. Kalau Semu ada set Nokia ke, nak dengar lagu boleh dengar Semu. Kalau dia ada 7.1 lagi sedap. Dan ekap dia ni lembut Semu. Biasa kalau saya main game lama, dia akan sakit kat bawah sini. Semu pun mesti boleh rasa sakit sebab dia punya spang tu kadang-kadang dia tekang kuat bila dia ketat sangat. Tapi yang ni dia tak terlalu ketat, dan dia punya ni, kalau Semu tengok, lembut kat bawah tu. Lembut. Tak nampak. So selesa jugalah. Satu, sebab dia tak ketat, lepas tu dia lembut dan juga dia ringan. So barang seterusnya adalah Asus TUF P3 mousepad. Ini mousepad lah. Semu pun biasa tengok mousepad. So kat sini mousepad dia licin sikit. Kalau Semu letak mouse ni, dia akan boleh drag smooth je kat atas mouse ni. So best lah sebab dia lagi lancar. Tapi biasanya mousepad ni ada peminat sendirilah. Biasanya kalau saya sendiri, saya pakai yang jenis tak kasar sangat dulu. Sebab untuk main CSGO tu, dia untuk strafe tu senang sikit nak kawal. Bila dia berat sikit tu, nak kawal AK tu senang sikit. Tapi sekarang ni saya pakai yang licin, sebab benda saya tak main mana dah geng-geng yang stresskan diri tu. Dan bila pakai yang licin ni, lagi sedap bila saya nak surf Google, mouse nak drag tu, nak balas komen ke, nak editing, memang sedap Semu. Dia balance, dia taklah licin sangat, dia taklah kasar sangat. So itulah barang produk daripada Asus TUF. Bagi saya, kalau barang spek macam ni dengan harga yang saya akan sebut ni, memang sangat berbaloi. Kalau Semu tengok macamnya, contoh, so headphone ni kalau Semu berminat, dia ada 7.1 surround sound yang lightweight, memang fokus kepada untuk penggunaan lama lah bagi saya.
Sekmu boleh dapatkan headphone ni dengan harga RM209 je. Sekmu tak payah pergi kepada 600. Spek dia sama lebih kurang dengan headphone-headphone mahal. Biasanya kalau saya beli headphone tu 200.5 tu dapat stereo je Sekmu, tak dapat 7.1, dapat speaker kiri kanan je macam earphone biasa. Tapi yang ni dia ada 7.1 surround sound. Mungkin brand lain pun ada juga yang standing dengan harga dia. Tapi ni Asus, bukan brand-brand ngaruk, brand cekloing lah, megedong lah benda. Sama macam keyboard, Sekmu boleh dapatkan keyboard ni combo dengan mouse sekali. Lagi senang, tak payah fikir dah keyboard nak beli asing, mouse dari asing, mouse brand benda ni brand benda. Beli sekali je mouse dengan keyboard dia ada combo sekali. Dan yang best keyboard ni, dia ada macro punya key tu dengan knob untuk volume tu Sekmu, yang kadang-kadang tak ada kat keyboard lain. Biasanya saya nampak keyboard yang ada knob tu dekat keyboard yang mahal macam SteelSeries ke, harga dia berapa ribu lah, RM1,000 lah. Tapi dengan harga combo RM249 Sekmu boleh dapat keyboard dengan mouse sekali, satu set dengan ada knob, dengan ada macro chip, ada Aura Sync RGB, lengkap Sekmu, perfect. So itu saja review saya pada kali ni. Kalau Sekmu nak lagi review atau pro tips, boleh komen kat bawah. Barang-barang PC je lah Sekmu, jangan suruh saya review ubat tiok Rezona, takkan saya nak select sini. Dan kalau Sekmu minat dengan barang yang saya share ni, nak usah, ada link dekat bawah, saya dah siapkan kat bawah. Kalau tak ada duit lagi, tak ada modal lagi, tak apa, jangan risau. Klik je dulu, tekan save je dulu, sebab Asus nanti akan buat sale 7.7 Sekmu pertengahan tahun dekat Shopee dan Lazada. Dahlah barang ni harga dia nice, batu ada sale pula. So tekan save dulu Sekmu, link bawah ni. Nanti kalau ada sale, Shopee dan Lazada akan biasanya hantar noti Sekmu barang yang kita save, yang kita minat tengah buat sale Sekmu. Batu masuk pula kod saya, saya ada kod kat situ, masuk tulis Abulakulakok. Kalau Sekmu dapat kod tu, dapatlah harga diskaun. Tak dapat, tak dapat lah. So itu saja video pada kali ini. Harap membantu Sekmu, harap Sekmu boleh share, bantu orang lain pula. So beres boh, jumpa semula. Bye bye.